wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atakia Puan Pari. Sekarang saya berada di Tanjung Mutiara. Yang Tanjung Mutiara mempunyai wisata yaitu Danau Sentara. Yang terletak di dua kabupaten yaitu Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar. Saya belum tahu tentang informasi ini dan saya akan melihatkan aliran keluar utama yaitu adalah Batang Ombilin yang terletak di Indonesia. Panjang maks 20 km, lebar maks 65 km, area permukaan 178 km persegi. Volume air 16,1 km, ketinggian permukaan 163,5 meter. Danau ini memiliki luas 107,8 km bujur sangkar dan merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Toba ini memiliki ikan yang ikannya adalah ikan bilir, merupakan spesies ikan yang diperkirakan hanya hidup di danau ini dan menjadi salah satu makanan khas Minang. Penelitian para ahli mengungkapkan bahwa 19 spesies ikan perairan air tawar hidup di habitat Danau Sentara, Kabupaten Solo dan Tanah Datar, Sumatera Barat dengan ketersediaan bahan makanannya yang terbatas. Sekian informasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.